rapot ulanganmu.
Enggak juga sih, kayaknya tuh mirip. Berarti kalau yang sama di papan tulis gak lumayan susah dong? Ya iyalah. Udah dulu ya, aku mau ke kantin dulu. Yuk, Mar. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Seperti yang Bapak katakan kemarin, hari ini adalah ulangan. Sudah siap ulangan? Sudah. Coba saya periksa. Ini kertas apa ya? Saya tidak tahu, Pak. Silakan keluar dari kelas saya. Tapi, Pak. Keluar dari kelas saya. Keluar. Soalnya saat ulangan aku dituduh mencontek. Aku curiga sama Valia dan Maria. Soalnya sebelum ulangan dimulai, Valia dan Maria SKSD banget sama aku. SKSD? SKSD itu apa, Yan? Dia berdua itu sok kenal, sok dekat sama aku. Apakah Valia dan Maria dalang dari semua ini? Kasiannya dia nih, kemarin kita kerjain pasti dia nggak dapat nilai deh. Iya. Jadi benar mereka dalang dari semua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara sebentar, Pak? Ya boleh, silakan duduk. Ada apa? Pak, kemarin yang menaruh jembatan di lokernya Dian adalah Valia dan Maria. Dari mana kamu tahu? Kemarin waktu saya mau ke kelas, saya tidak sengaja mendengar pembicaraan Valia dan Maria. Mereka bercerita tentang Dian, Pak. Ya, terima kasih atas informasinya. Ya, Pak, sama-sama. Kalian berdua sini. Ada apa, Pak? Apa yang kalian lakukan kepada Dian? Mampus kita. Sebagai hukumannya, kalian harus membaca buku. Satu buku penuh. Tapi, Pak. Cepat lakukan sekarang. Baik, Pak. Ini, Pak, bukunya. Terima kasih ya. Sama-sama. Pak Aris, Dian sekarang berubah jadi pintar ya? Iya, minum pil apa dia? Udahlah, saya mau masuk kelas.
Ada apa ini? Gak ada apa-apa kok. Cuma kami minta maaf kepada Dian. Akilah, terima kasih ya atas motivasi kamu. Sekarang aku menjadi lebih baik. Iya, sama-sama. Kita kan sebagai teman harus saling membantu. Kita selalu bersama.